Halo, selamat datang di Slow Custom. Dan di video kali ini saya akan membahas inner form untuk 110 dengan model bergerigi atau biasa disebut Zigi. Dan ini bawaan dari ban aksial, tipenya itu Ripsaw. Karena dalaman busanya udah jijik, jadi saya mau ganti sekarang. Dan ini adalah inner foam bagian dalamnya yang sudah lepet dan berair. Dan tahap selanjutnya kita bersihkan dalaman dari ban tersebut. Bagusnya sih dijemur, cuman kalau jeleknya ya gini nih, kayak saya ini dilap sama tisu doang kering, pasang baru biar cepat. Dan ini adalah inner foam untuk 110 yang model bergerigi, dan ini adalah produksi dari Slow Custom. Ya, ini adalah buatan saya sendiri. Untuk ukurannya ini diameter luarnya 120 mm dan diameter dalam 1,9 inch. Dan ini bawaan dari Ripsaw, yang ban aksial Ripsaw bawaan inner foamnya seperti itu. Jadi yang saya bikin ini dalamnya bergerigi beserta luarnya. Juga diameternya lebih besar daripada yang orinya itu 110 mm. Dan sekarang saya akan pasang ke ban aksial Ripsaw. Dan kira-kira seperti ini untuk hasilnya, dia agak menjadi seperti donat bannya tuh.